ubatan UTM. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan human papilloma virus dan kanser pangkal rahim. Ia akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir Syafi'i, pakar perunding dan juga ketua gynae oncology unit Jabatan Obstetric and Gynecology Hospital Chancellor Tuanku Mukris PPUKM Ceras. Buat para hadirin sekalian, untuk makluman, bahagian gynae oncology ini adalah menumpukan ke arah kanser yang melibatkan kanser rahim. Okey, sedikit sebanyak mengenai Profesor Dr. Muhammad Nasir Syafi'i. Beliau adalah juga penolong dekan di Fakulti Perubatan UKM. Beliau menamatkan PhD beliau di University of Nottingham, UK. Dan kajian beliau banyak menumpukan ke arah kanser biomarker. Kanser biomarker ini adalah banyak digunakan di dalam saringan ujian kanser dan juga dapat membantu dalam membuat diagnosis. Beliau telah banyak mendebitkan jurnal artikel di dalam gynae oncology, especially yang melibatkan screening, dan juga baru-baru ini beliau akan mendebitkan buku berkenaan polycystic ovarian syndrome dan uterine cancer atau kanser rahim. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput beliau untuk memberi syarahan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan para hadirin sekalian, webinar ini akan dijalankan bermula daripada pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Profesor Nasir akan share his screen. Dia akan membuat the webinar akan dijalankan selama 1 jam, dan kemudian jika puan-puan atau tuan-tuan ada soalan, sila typekan di bahagian Q&A. Dia ada dua, satu chat, satu Q&A. So sila tulis di bahagian Q&A supaya saya boleh tanyakan kepada Prof Nasir throughout the presentation. So jika ada apa-apa soalan, sila masukkan di bahagian tersebut. Kita cuba jalankan ini secara santai, tidak begitu formal. So jika ada kemusykilan, sila masukkan di bahagian Q&A. Okey, tanpa dan juga webinar hari ini akan dijalankan di dalam bahasa Melayu. Walaupun begitu, jika anda tidak pasti dan mahu tulis di dalam bahasa Inggeris pun boleh. Okay, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Dr. Muhammad Nasir Syafi'i untuk menyampaikan webinar umum pada hari ini. Alright, terima kasih Encik Bukhari ya, dan juga Dr. Aida di atas pengenalan yang sangat panjang tu. Saya fikir basically untuk hari ini adalah kita panggil yang Dr. Aida katakan tadi adalah program ya, program sebagai wadah untuk kami daripada UKM dan juga Fakulti Perubatan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ya, dan juga memasyarakatkan pengetahuan perubatan dan kesihatan ya, supaya rakyat kita ataupun masyarakat kita lebih terdedah dan lebih memahami tentang apa yang penyakit-penyakit yang sering kita hadapi di negara kita ya. Ini juga sejajar dengan objektif penubuhan UKM ya, iaitu UKM daripada rakyat untuk rakyat. So this is where we are kan, kita nak mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan disesuai juga dengan apa tu, sambutan jubli emas UKM yang ke-50 ha, dan juga sambutan ulang tahun Fakulti Perubatan UKM yang ke-48 ya. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan perbincangan kita. Topik hari ini basically juga berkenaan dengan virus. Saya rasa dah tak larat kot dengar pasal virus kan, for the past 3-4 bulan yang lalu, asyik coronavirus kan. Ini juga virus juga, unfortunately. Tetapi virus ni lain sikit ya. Ini nama dia human papilloma virus. Dan virus ini juga adalah satu penyebab utama kepada kanser pangkal rahim ya. Right. Abang-abang, pakcik-pakcik jangan lari dulu ya, jangan leave dulu. So walaupun ini berkaitan dengan rahim, hanya wanita saja dia rahim,
Tetapi penyakit ini sangat berkait rapat dengan kaum lelaki, ya. Dan kita, saya boleh, saya harap apa session ni dapat lakukan dengan santai, ya, jangan stres-stres, ya. So maybe di antara sambil minum kopi tu mungkin boleh dengar-dengar sikit-sikit, ya. Kalau ada soalan tadi Dr. Aida kata boleh usulkan, kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang yang tuan-tuan ataupun puan ada. Right. Okay, so secara generalnya, kanser pangkal rahim atau nama lain adalah kanser serviks adalah yang ketiga tertinggi di Malaysia di kalangan rakyat Malaysia, women, di antara wanita di Malaysia. Ini adalah kanser yang boleh disaring, kaedah saringan yang mudah dan dia dapat mengurangkan kadar kematian di kalangan wanita. Oleh itu, bertindaklah sekarang supaya kita dapat mengurangkan kadar kematian yang disebabkan oleh kanser pangkal rahim atau kanser serviks ini. Just sekadar beberapa data statistik, ya, menunjukkan bahawa seramai lebih kurang 2,000 hingga 3,000 kemasukan pesakit adalah disebabkan oleh kanser rahim di Malaysia setiap tahun, ya. Dan dianggarkan lebih kurang dalam 7 wanita daripada 100,000 mengidap kanser ini yang didiagnos setiap tahun, dan terdapat lebih kurang 621 kadar kematian setiap tahun di Malaysia yang disebabkan oleh kanser pangkal rahim ini. Ini data 2012. Data terbaru 2018 menunjukkan seramai 944 kematian yang disebabkan oleh kanser rahim. Saya pasti semua tertanya-tanya, apakah penyebabnya, siapakah akan kena, kan? Yang utamanya, penyebab utamanya adalah disebabkan oleh virus. Yang virus saya sebutkan tadi, nama dia Human Papilloma Virus, panjang namanya. So kita pendekkan kepada nama dia HPV, ya. 90% kanser rahim ini disebabkan oleh virus ini. Okey. Mereka yang mungkin daya tahan penyakit badan yang lemah seperti HIV, AIDS, sakit buah pinggang dan sebagainya juga berisiko untuk mendapat jangkitan kuman ini, seterusnya berisiko untuk mengalami kanser pangkal rahim, ya. Mereka yang mempunyai hubungan, ya, hubungan pada usia remaja, usia muda kurang daripada 18 tahun, mereka yang mempunyai ramai pasangan juga berisiko tinggi untuk mendapat kanser pangkal rahim. Walaupun ada setengah daripada kajian menunjukkan bahawa penggunaan ubat-ubatan hormon untuk perancang yang lama, yang berpanjangan juga berkemungkinan untuk predispose seseorang wanita itu kepada kanser. Tetapi walau bagaimanapun, asosiasi di antara hormon dan kanser ini sangat lemah. Dan juga mungkin disebabkan oleh, you know, behavior ataupun sikap pengguna itu sendiri yang mempunyai hubungan seksual rambang dan sebagainya, itu sendiri akan menyebabkan peningkatan risiko untuk dapatkan kanser. Merokok bukan hanya boleh menyebabkan berbagai kanser lain, kanser paru-paru dan sebagainya, ia juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapat kanser serviks sebanyak 2 kali ganda, ya. Symptoms, ya, maksudnya adalah gejala-gejala. Maksudnya bagaimanakah kita dapat syaki yang seseorang itu kemungkinan besar mengalami kanser ini, ya. Kebanyakan pesakit yang datang ke klinik kita ataupun ke gyne doktor, sakit puan, mengalami abnormal pendarahan yang tak normal. Maksudnya mungkin period dia banyak, mungkin haidnya tak teratur, mungkin juga mengalami pendarahan selepas hubungan kelamin. Dan juga ada setengah datang dengan ada discharge, maksudnya ada keputihan yang banyak, berbau dan sebagainya. Ini adalah yang agak common symptom dia. So kalau sekiranya seseorang wanita mengalami masalah ini, dan kita galakkan untuk datang segera berjumpa doktor supaya kita dapat mengenal pasti apakah punca, dan kalau sekiranya kanser, dan kita akan memberi rawatan yang sebaiknya, ya. Senang, ya, kalau kita bagi analogi, ya, mungkin seseorang mungkinlah kita bagi nama dia Makcik Kiah, ya. Sebab Makcik Kiah dulu waktu PKP sangat famous, glamour, kan. I'll say Makcik Kiah come back again. So Makcik Kiah, katakan Makcik Kiah umur 48 tahun, anak 6 orang, datang dengan mungkin dia punya height dia datang tengah-tengah bulan, ya. Tak sepatutnya datang height, tiba datang height.
Lepas tu mungkin lepas bersama dengan suami dia, Mak Kiah ada, Mak Cikiah ada pendarahan abnormal. So apa yang seterusnya Mak Kiah akan mengalami, maksudnya dia akan diperiksa lanjut. Saya akan pergi balik kepada Mak Kiah later on ya. Tapi apa yang saya akan tunjukkan sekarang ni adalah, kalau siapa yang masih belum tertanya-tanya, ini bukan paru-paru lembu kat pasar ya. Ini basically adalah spesimen rahim. Kalau dapat tunjuk ni adalah rahim, ni adalah ovary ya, di kiri dan di kanan, ni adalah fallopian tube, ini adalah cervix ya. Alright, so ini adalah cervix yang kita zoomkan dia ya, nampak cantik, nampak bersih, suci je kan. Ini adalah yang normal ya. Kalau sekiranya dia become abnormal, inilah akibatnya ya. Ini adalah kanser di bahagian cervix atau pangkal rahim. Kalau orang nak bersalin tu, maksudnya buka 2, 3, 4, 9, 10 cm tu, dekat sinilah bukaan dia ya. Di sini bukaan rahim kita panggil tu ya. Di sinilah tempat berlakunya kanser tersebut. Gambar-gambar lain juga ni nampak sangat ngeri kan. Tetapi ini dah adalah realiti apa yang berlaku di dalam cervix. Mungkin pada peringkat awal tak rasa apa-apa, tak sakit, tak apa, rasa alright je kan. Sebab dia duduk kat dalam tu bukan duduk saya saja, dia tak duduk diam-diam ya. Dia buat kerja kat dalam tu ya. Maksudnya cancer cell ni dia akan terus membiak, membiak dan membiak. Bukan hanya kepada di bahagian cervix, dia boleh ya, dia boleh merebak di organ-organ persekitaran ya. Okay, so tadi kita cakap masa Mak Cik Kiah. So Mak Cik Kiah tadi dia datang, dia kata abnormal macam tu, dia jumpa doktor kan. Katakan jumpa Dr. Aida for example kan. Okay, so what apa langkah seterusnya yang kita akan lakukan adalah kita kena ambil beberapa soalan-soalan tertentu ya, yang spesifik kepada menjurus kepada kanser for example ya. Dan juga kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dia tu basically kat klinik je, tak perlu ke bilik operasi lagi. Tapi apa yang kita lakukan, kita akan tengok dia punya bukaan cervix tu melalui kita masuk macam mulut itik tu kan. Siapa yang pernah buat pap smear, kita nampak buka, nampak dekat cervix dia. Kalau nampak ada sel-sel, tisu-tisu yang abnormal, kita akan cubit sikit, ambil isi sikit. Dia tak adalah sakit, tapi rasa nyeri-nyeri sikit ni lah ya. Bukan lagi takut ya. So hantar ke makmal, makmal doktor patologi akan tengok mikroskop dan confirmkan sama ada ini kanser atau bukan kanser ya. Tetapi kalau kita tak nampak ada perubahan yang jelas ketara buat masa tu, kemungkinan kita akan masukkan macam kita panggil macam teropong ya. Macam kita tu nama dia koposkopi, akan nampak bahagian pangkal cervix tu, pangkal cervix di pangkal rahim tu, dan kita akan letakkan beberapa bahan kimia supaya dia dapat tanda kawasan yang abnormal. Dan kemudian ni kita akan cubit ambil isi sikit, hantar ke makmal dan untuk confirmkan sama ada kanser ataupun tidak. Kalau kita suspect highly nampak macam kanser, kita juga akan melakukan beberapa ujian darah yang lain ya. Kerana apabila sekiranya kanser sel tu merebak ke pundi kencing, ke tube saluran pipe kencing, menyebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi kita tengokkan punya darah dari segi fungsi buah pinggang dan sebagainya, fungsi hati. Pesakit Mak Kiah tu juga mungkin akan akan kita lakukan ujian radiologi atau X-ray. Mungkin buat scan, mungkin buat CT scan dan sebagainya ya. Ini penting untuk tengok tahap manakah kanser tu mungkin telah merebak. Kalau kita dah confirm nampak kanser tapi kita masih tidak dapat ketahui stage berapa, peringkat tahap berapa, teruk ke tak teruk lagi ke tak kan. Mak Cik Kiah terus kena tahu kanser terus ni kan, melompat-lompat, takut dah kan dia tanya bila saya boleh hidup, bila bagaimana kan. Kita bukan Tuhan, kita tak tahu ya. Kita pun manusia biasa. Tetapi dari segi pemeriksaan tu penting untuk kita ketahui stage dia. So mungkin kita akan periksa di bilik operation supaya kita nampak dengan jelas dan ketara dan kita dapat bagi tahu berapakah stage kanser tu. Ini adalah gambaran-gambaran yang mana pemeriksaan-pemeriksaan yang kita sering lakukan untuk pesakit-pesakit kanser atau kita suspek kanser, contohnya seperti CT scan, buat koposkopi, buat X-ray dan sebagainya. Kanser ada 4 stage. Sama juga dengan kanser-kanser lain juga. Ya, ada normally kita ada 4 stage. So biasanya stage 1 lebih baik daripada stage 2, 2 baik daripada 3, 3 baik 4. 4 tu teruk sekali lah ya. Okay, so peringkat pertama tu dia basically duduk kat cervix saja. Kenapa ni semua penting untuk doktor ketahui, untuk pesakit ketahui? Kerana setiap stage ataupun tahap kanser tu dia punya treatment dia mungkin berbeza, nombor satu. Yang keduanya mungkin prognosis dia, maksudnya kanser tu akan datang balik ke tak lepas kita treatment, lepas kita buang ya. Itu penting. Stage tu saja bukan adalah penentu tanda aras boleh hidup 10 tahun ke 20 tahun ke sebagainya ya.
tetapi juga kita bergantung kepada nama sel kanser tu. Memanglah dia dekat cervix, tapi nama dia boleh lebih daripada beberapa, ada mungkin 5, 6, 7 nama dia. Nama-nama tu menunjukkan bagaimana perangai kanser sel tu, ya, sama ada sini suka merebak ke, suka dendam ke, macam mana, ya. Contohnya macam squamous cell, adenocarcinoma dan sebagainya. Alright, mungkin tak payah terlalu detail on that kan, semua kita nak dapat gambaran saja. Okey. Ini adalah contoh gambar pembedahan, ya. Gambar pembedahan ni basically adalah untuk membuang rahim bersama dengan cervix dan kanser, kawasan sekitar kanser lah. Bukan semua kes kita boleh buat operation. Mungkin kes-kes yang pada peringkat satu, tahap dua yang terawal, mungkin kita masih boleh operation untuk buang, ya. So basically ini adalah gambaran di dalam perut, ya, dalam tempat kita buka tu, ya. Memang nampak nyeri kan? Ni rahim ni, rahim kita cubit naik atas ni, kita tarik, ni ada usus, pundi kencing, semua tu kita dah ketepikan dan untuk identify benda mana yang kita nak buang, ya. Mungkin ada setengah kalau peringkat awal operation tu dah cukup, maksudnya tak payah buat apa-apa dah, ya, tak ada kemo, tak payah radioterapi dan sebagainya. Ada juga pesakit lepas operation pun masih perlu rawatan lanjut seperti kemoterapi atau radioterapi, atau ada setengah pesakit yang memang tak boleh operation, jadi kita pergi buat radioterapi atau kemoterapi saja, ya. Dan kalau peringkat yang tahap yang kritikal, maksudnya tak boleh buat apa-apa tu, then kita kata it's more to a palliative lah, ya. Palliative tu maksudnya kita just nak meningkatkan tahap quality of life dia, tender loving care lah, ya, in other words, ya. Okay, ni specimen yang kita buang, ya. Kalau kata kat sini ni, ni arti specimen ni saya ambil daripada hospital Alostar last time when sebelum ni saya pernah di hospital Alostar. Ni ketesi Datuk Terusjan, ya, ketua jabatan di Alostar. So kita ambil gambar tu lah supaya kita dapat sebagai database kita, dan juga kita boleh tunjukkan kepada pesakit untuk education purpose macam ni lah, ya. So kalau dapat kena pasti ni kawasan cervix yang kena tu, ya. Yang kita buang bersama sedikit kita punya vaginal wall lah ataupun dinding faraj tu, supaya kita basically buang semua sampai akar-akar dia lah, ya, supaya dia tak terus datang balik, ya. So sebab tu saya kata kalau katakan akar tu mungkin tak tercabut dengan semua, sebab kadang-kadang tak nampak dengan mata kasar sebab dia mikroskopik. So that's the why kita kena bagi rawatan lanjut macam kemoterapi. Macam kita potong rumput je lah, ya. Kita potong rumput, ada setengah potong rumput habis je, ada setengah lepas potong racun lagi kan, untuk matikan dia punya akar-akar tu supaya dengan harapan dia tak tumbuh dengan cepat, ya. Okay, ni kita panggil 5-year survival rate. Macam saya kata tadi, kita bukan Tuhan, ya. Saya pun tak tahu bila saya hidup, bila saya mati kan. So tetapi yang the good thing is kalau peringkat awal mungkin stage 1 for example, kalau tengok kat sini, peratusan untuk cure tu tinggi, ya. Maksudnya jika dibandingkan dengan stage 4 tu, maksudnya agak susah lah stage 4 tu. Basically more toward palliative, ya, untuk support to make sure pesakit kita tu dapat menjalani hidup dengan lebih sempurna. Okay, alright. So sekarang kita move sikit. Tadi kita cerita banyak pasal kanser, ya. Ni nak go towards macam mana kita panggil screening. Maksud screening tu maksudnya macam mana kita nak tahu kita dah ada ke, dah nak jadi ke dan sebagainya, ya. Kalau di Malaysia tu kita panggil, or even di luar negara pun di serata dunia, kita panggil Pap smear screening lah. Tu that's very famous. Kalau kat Malaysia start daripada tahun 1969, dah 51 tahun, ya, benda tu dah ada dah. Okay, so dia conventional Pap smear tu basically smear tu kita ambil, kalau tengok gambar kat atas ni kan, maksud kita masuk macam mulut itik kat dalam ni, ya, kita ambilkan sampel di pintu rahim. Pintu rahim ni dekat kita punya cervix lah, ya. Ambil, dia tak sakit pun, tapi rasa kurang selesa lah sikit, ya. 2 minit pun dah habis, minit pun dah siap, ya. So kita letak atas sampel gelas tu dan kita hantar ke makmal, doktor akan tengok under mikroskop, ya. Kalau tengok daripada tahun 2000, daripada 1969 sampai 2019, 50 tahun tu, dia ada perkembangan lah, ya. Perkembangan ni kenapa berlaku ni adalah untuk memastikan kaedah saringan tu lebih tepat, dapat kita dapat detect cancer cell tu dengan lebih mudah, ya. Dan sehinggalah terkini tu, bukan sahaja kita tengok kepada sel yang mungkin berlaku perubahan nak jadi kanser, kita juga boleh melihat fragment virus tu kita sendiri, ya. Virus HPV tu kita panggil HPV DNA testing, macam dengan macam COVID lah, ya, yang jurut hidung yang korek-korek tu kan, ya. So basically ambil dia punya cecairan tu untuk check the virus, samalah lebih kurang macam keadaan ni, tapi kita ambil di cervix tengok ada virus particles tu kat dalam tu ke tak, ya. Tu lebih tepat. Okay, kenapa kaedah saringan ni penting, ya? Kerana
Kanser cervix saya cakap tadi adalah kanser yang boleh dicegah. Boleh cegah maksudnya ada kaedah saringan yang sesuai. Ovary tak ada. Endometrium ataupun kanser rahim pun tak ada. Maksudnya tak ada spesifik kaedah tertentu untuk kita gunakan kepada semua masyarakat. Tak ada. Hanya kanser cervix saja, right? Mudah, murah, berkesan, selamat dan cost effective. Cost effective tu bermaksud kalau kita dapat mencegah, treatment kita tak perlu spend duit untuk treatment lah ya. Dan juga dapat menjimatkan kewangan kita, right? Tapi malangnya di Malaysia tahap untuk saringan ni sangat rendah. Masih 40%. Maksudnya kalau mungkin 100 wanita kat dalam yang tengah mendengar sekarang ni, mungkin 40 orang je buat, 60 lagi mungkin tak buat. Betul kan? Right? So masih tahapnya rendah. Kita target at least untuk mengatakan bahawa saringan tu bagus, take up dia bagus. Kalau sekiranya 80% kalangan wanita yang layak di screening, disaring. Okay? Ini adalah sampel-sampel ataupun kita panggil macam alat lah digunakan untuk kita ambil smear dekat cervix tu. Dia ada macam brush, macam you know, brush macam yang brush cat tu kot lah ya. Kita pusing-pusing tu. Macam-macam ni macam dengan satu lagi endocervical tu macam dengan orang cuci puting susu. Jangan risau, yang benda tu apa-apa pun tak apa. Yang pentingnya untuk dapatkan sampel di cervix tu, ya. Ini adalah gambaran cervix yang mana kita dapat daripada ambil koposkopi yang masuk teropong kat dalam tu kan, kat dalam vagina tu, dan kita ambil gambaran yang mana mengalami perubahan yang tak normal di cervix tu. Kebaikan saringannya, dua yang penting yang jelas ketara, mengurangkan insiden kadar diagnosis baru kanser cervix dan juga mengurangkan kadar kematian disebabkan oleh kanser. Fakta yang penting kita perlu ketahui bahawa secara realitinya 60-70% pengidap kanser cervix ni tak pernah menjalani pap smear. Okay? Dan 30-40% pengidap kanser tu mungkin sebelum ni normal smear dia, tapi 3-4 tahun yang lepas. Maksudnya dia buat sekali, tak ada dah buat dah 5-6 tahun lepas ya. Saya dah buat. Itu terlalu, mungkin terlalu lama ya. Dia kena lebih cepat, lebih kerap ya. Selain itu juga kegagalan saringan menyebabkan meningkatnya kadar kematian disebabkan oleh kanser ini ya. Again ya, saya suka letak gambar-gambar banyak macam ni ya. Bila tengok gambar tu baru kita rasa insaf sikit kan. Baru kita rasa macam okey kan. Kalau kita cakap je mungkin tak apa-apa, tak menyusuk hati kan. Okay, right. Okay, so the next part of my talk ni more towards kita panggil HPV, nak fokus sebab kita tahu ni adalah penyebab utamanya. Jadi kita nak tengok apa benda HPV ni ya, Human Papilloma Virus ni. Okay, kita bagi dulu gambaran dia. Seluruh dunia secara global lebih kurang dalam 12 juta pesakit kanser baru setiap tahun, dan lebih kurang 600 ribu daripada kanser tu disebabkan oleh HPV ni, virus HPV ni, right? Dan dia ni bukan hanya melibatkan pesakit kanser wanita tetapi juga lelaki ya. Nanti kita akan tengok ya. Now kita tengok, HPV is just a virus infection, it can come and go. Maksud dia datang, hilang, itu ya. Tapi kalau duduk lama kat situ, tu yang menyebabkan masalah ya. Tadi saya cakap dia boleh menyebabkan kanser cervix. Selain itu, banyak kanser lain seperti kanser vagina, kanser penis ya, lelaki, kanser dubur ya, kanser oropharynx ya, di bahagian mulut ya, especially bagi mereka yang mengamalkan aktiviti ataupun praktis seksual yang berlainan ya, dan juga ketuat-ketuat, especially ketuat di bahagian genital ya, di bahagian kelamin ya. Common ke virus ni kan? Orang cakap common ke? Coronavirus lagi common kot orang kata kan ya. Right, so in general 50% daripada populasi yang aktif, sexually aktif, maksudnya ada sexual contact ya, hubungan kelamin, pernah mengalami jangkitan virus ini. So maksudnya kalau kat dalam webinar ni saya tengok kat sini ada dalam 500 lebih orang, maksudnya 250 orang yang dah kahwin semua tu kan, mungkin dah pernah kena jangkitan virus ini ya. Tapi macam saya kata tadi, sebab dia macam kita tak tahu pun dia ada, dia datang, dia hilang, dia datang, dia pergi kan, macam tu, right? Dan selalunya in general biasanya dia dijangkiti ataupun transmisi dia melalui kelamin, mengkelamin dan sebagainya. Tetapi dia juga senang merebak melalui sentuhan ya. Contohnya
bukan di sentuhan yang biasa-biasa lah ya. Mungkin daripada kita guna share undergarment ke, seluruh dalam semua kan. Jaranglah juga lah kan share kan. Tapi yang pentingnya mungkin kalau kita kena fikir juga kalau pergi bajet hotel ke guna towel ke apa, takut risau juga dah. Tak pasal-pasal buat kita kena lah ya. Okay, alright. Sebab dia very easy to transmit ya. Adakah kita berisiko? Ya, bagi wanita biasanya berumur 20 hingga 24 tahun menjalani hubungan seksual pada umur yang muda, ada banyak boyfriend ataupun boyfriend dia yang belum sunat, itu adalah berisiko. Bagi lelaki berumur lebih kurang 20 hingga 29 tahun yang ada banyak girlfriend yang tak bersunat, mereka ini berisiko untuk menghidapi jangkitan virus ini lalu menyebabkan komplikasi daripada persistent infection virus ini. Okay, so macam saya kata tadi, kebanyakan 80% jangkitan tu dia datang, dia pergi, hilang. Kita tak tahu pun dia datang bila kan, asymptomatic ya. Tetapi sekiranya jangkitan itu berada di situ, menyebabkan peredarkan, mengganggu sel-sel badan kita, sel-sel di bahagian kelamin for example, then only the problem starts ya. Virus ni bukan satu, bukan dua ya, dia ada lebih dari 100 type. Maksudnya 1 2 3 4 5 sampai 100 lah ya. Tapi kita kategorikan into dua. Satu yang virus yang boleh menyebabkan kanser tu tinggi. Satu lagi dia tak menyebabkan kanser tapi menyebabkan macam wart ya. Wart tu macam ketuat ya, macam ada kita tengok macam apa kata-kata tu ada biji-biji dan sebagainya kan ya. Itu nama ketuat tu, nanti ada kita tunjuk gambar kat sini. Right? Okay. So macam just nak reiterate balik kan. Tadi saya kata kanser bukan hanya kanser rahim saja, kanser cervix saja yang disebabkan oleh virus ini, namun banyak kanser-kanser lain ya, seperti kanser dubur, kanser vulva vagina ya, kita nampak kat sini ni. Ini juga disebabkan oleh virus HPV ini ya. Just basically nak tak gambar kat bawah tu, tapi nampak dengan lebih jelas ketara ya, perubahan-perubahan yang berlaku kepada organ-organ kelamin yang saya sebutkan tadi, iaitu seperti vagina cancer, vulva cancer. Walaupun dua-dua cancer ni secara generalnya sangat jarang dibanding dengan cancer cervix, tetapi kalau dia berlaku, dia punya prognosis dia tak berapa bagus, tak berapa cantik. So maksudnya by the time dia tahu tu dah merebak rata dan treatment dia sangat in general agak complicated lah, susah sikit ya. Macam saya sebut tadi, ada 100 lebih daripada type virus. Tapi yang pentingnya in clinical yang selalu kita kenal pasti yang menyebabkan problem masalah ni yang ni yang banyak ni kan. Nak hafal ni pun susah juga lah ya. 6, 9, 16, 18 semua-semua ni ya. Dan sebagainya. Ini kanser utamanya yang kita tengok yang tadi ni kan, yang apa tu, yang 9 virus ni menyebabkan kanser dan juga menyebabkan genital wart ataupun ketuat ya. Okey, kalau men, tadi sebab tu saya kata tadi ni bukan masalah wanita saja, juga masalah lelaki ya. Mungkin menyebabkan kanser di lelaki dan juga mungkin lelaki adalah sebagai vektor ataupun dia yang membawa virus tu kepada orang rumah dia. For example, so maksudnya ini adalah dia punya jaringannya lah yang mana menyebabkan di mana perebakannya boleh berlaku. Okey. Right. Ini gambar censored sikit tapi tak apa, untuk I think for education insyaAllah should be fine, no problem. Ini adalah ketuat ya. Memang ketuat nampak pun ya Allah mengeri kan, nampak macam oh, ya, tak nak ya, macam tu. So dia bukan saja menyebabkan nampak tak apa pun nak berapa cantik, tapi mungkin sakit, pedih, mengganggu hubungan kelamin, rasa stigma, rasa down dan sebagainya ya. Kita walaupun dia punya virus ni boleh pergi bukan hanya ke bahagian kelamin tapi di kaki, tangan dan sebagainya, tapi kita fokus more on anogenital area lah waktu itu kita punya specialty kita lah ya. Okay, tadi saya cakap pasal what? Pasal ketuat. Alah, sekat ketuat tu kan cubit keluar je kan. Oh, it's not that easy ya. Right, dia boleh datang balik. Itu the problem dia. Kalau ikut tu, this is disease of young people. Maksudnya orang muda-muda lah ya. Umur dalam 19, ya, waktu tengah-tengah, orang kata tengah-tengah nak tumbuh ya, macam tu. Right? Dan kalau tengok ni di UK lah ya, dia punya peratusan dia semakin tahun semakin meningkat. Bukan saja di kalangan lelaki tetapi juga di kalangan wanita. Tapi sorry, ni sehingga 2005 saja.
saya tak pasti, tapi yang saya tak letak kat sini, tapi yang pastinya dia punya rate dia meningkat dari setahun ke setahun. Okay, alright. Macam saya kata, kalau genital wart adalah bukan kanser, ya. Tetapi daripada kajian menunjukkan bahawa walaupun just wart, most of the time akan banyak problem hubungan suami isteri, treatment dia menyusahkan, nak treatment dia lama, kadang-kadang sakit, pedih, mahal, boleh datang semula dan itu menyebabkan berlakunya depression, rasa nak kerja pun sama malas, fikir je bila ni nak datang balik dan sebagainya kan. So it cause a lot of problem lah, financial burden, social isolation kan, ha, macam tu. That we do not want, walaupun kita rasa sihat, tak ada penyakit, tetapi orang tu mental menyebabkan seluruh badan kita rasa tak bermaya, rasa down, ya, stress ya kan. So apa yang kita perlukan? Ya, yeah, kita ada 6 soalan. So kita nak jawab sekarang. Oh, okay. You habis dulu. Saya rasa kita habiskan dulu. Rasa sikit lagi nak habis dah ni. Boleh. Habiskan then we'll do the question right at the end. Boleh. Ini habis dah, sebegitu cepat-cepat sikit. Saya rasa banyak lagi soalan tu, ha. Okay, personal pun ada banyak soalan yang hantar dah ni, ha. Tapi tak apa, don't worry, ha. Kita cuba sedaya mungkin untuk menjawab persoalan tersebut. Okay, so apa yang kita perlu lakukan untuk protect diri kita, ya? Ha, macam mana nak pakai apa, kan? Alright, okay. Abstinent. Boleh ke? Abstinent tu maksudnya, tak adalah, ya? Tidur bilik asing, ya? Tak payah kahwin, semua tu, kan? Which is not practical lah, kan? Ha, mana boleh macam tu, kan? So it's not practical, right? Be faithful, ya? Setia pada yang satu, mungkin boleh, ya? Right? So maksudnya, kalau boleh, you know, ada hubungan yang sah dan sebagainya, kan? Untuk mengurangkan kadar jangkitan ini, ya? Kondom, ya, yeah, maybe mungkin boleh menolong mengurangkan risiko, tetapi it is not fully protective, ya? Maksudnya bukan 100% boleh protect kita daripada mengalami masalah ni. Bagi mereka yang mungkin belum bersunat, mungkin salah satu caranya ni, di sekarang ni budaya, trend, bukan orang Melayu, orang Islam saja yang perlu circumcision, ya? Even saya ada beberapa pesakit yang lain tu, or even bukan pesakit, memang even tu dia Chinese, Indian kan, dia very open now, go for circumcision. So this, it is not just ni, ya, mungkin just new norm lah kot, ya. Okay. Or consult doctor, eh? Maksudnya if you suspect something that's not right, kan, rasa macam something tak betul ni, ya, rasa sakit pedih semacam something like that, or ada ketumbuhan something rasa tak normal, berjumpalah dengan doktor supaya kita dapat confirmkan, ya. Right. Macam mana kita nak reducekan kita punya risk kita? Vaccination boleh, ya. Modify risk factor kita, maksudnya macam saya cakap tadi, setia pada satu, kondom dan etcetera, etcetera. Or by doing regular smear bagi wanita. Tak, ni laki tak ada lah, ya. Tak ada rahim, tak ada cervix macam nak buat pap smear, right? Tapi wanita untuk datang ke depan, ya, bagi mereka yang perlu ataupun layak untuk menjalani saringan tersebut, ya. Just nak kita glimpse lah, ya, vaccination program dekat Malaysia. Saya pasti mereka yang ada anak-anak wanita, anak-anak perempuan, ya, tingkatan satu, mungkin dah pernah dapat injection vaksin ini, ya. Tetapi secara sejarahnya, dia start di approve di kita punya kabinet tu pada 2008 bulan Ogos, tak silap saya. Government bagi 1.5 juta kepada kementerian untuk menjalani program vaksinasi ini, cuma only come to sekolah untuk sebagai national immunization program ni pada April 2010 bagi mereka kanak-kanak perempuan umur 13 tahun, maksud tingkatan satu lah di sekolah-sekolah, ya. Yeah. By doing this, at least insyaAllah mengurangkan risiko kanser lebih kurang dalam 90%, which is very, you know, significant, kan? So dengan kurangnya kanser ini, obviously dapat mengurangkan banyak lagi kos-kos kerajaan terhadap perawatan kanser tersebut. Okay, right? Kenapa dia important, kenapa penting vaccination ini, ya? Yeah? Kerana dengan vaccination ini dapat at least kita macam, you know, macam bagi antibody kepada badan kita. Kalau kuman tu masuk, dia boleh clear up easily, hilangkan dalam badan seseorang itu. Lalu menyebabkan potensi untuk berlakunya komplikasi sebabkan infection tu akan rendah, ya. Yeah? Right? Macam mana cara tindak vaksin ni, macam saya cakap tadi, dia masuk dalam badan kita, bagi immune system badan kita bertindak, so that macam dia macam army lah, ya. Yeah? Jaska siap tunggu lah, ya. Yeah?
kalau masuk dia virus dia pop macam tu. So itu adalah sebagai kata sinonim lah ya, macam mana cara tindakan dia. Maksudnya badan kita dah ready. Sebab tu kita bagi pada peringkat awal 13 tahun, maksudnya sebelum ada hubungan kelamin kan budak-budak. So maksudnya dia punya respon badan kita, badan budak-budak time tu bagus. So maksudnya dapat form, dapat bentukkan antibody yang banyak, yang konsentrasi yang bagus. Jadi bila dia dah kahwin nanti, badan dah ready untuk untuk melawan virus kalau sekiranya datang. Ya. Kalau kita tengok kat market sekarang ni, kita ada tiga jenis. Ya? Dia start dulu dengan bivalent. Bivalent tu maksudnya protect dua virus lah. 16, 18. Lepas tu kemudiannya kita ada a new company, dia start, dia produce yang 4 virus pula. Ya? Maksudnya boleh lawan 4 virus, iaitu 6, 11, 16 dan 18. Ya. Kalau tengok kat sini, yang target untuk kanser yang sering tu adalah 16 dan 18. Kerana kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 70% kanser cervix tu disebabkan oleh dua jenis ni, 16, 18. Walau bagaimanapun ada juga virus-virus lain, number-number lain, 52 ke macam tu, juga boleh menyebabkan kanser. Oleh yang demikian, maksudnya daripada teknologi penyidikan dan sebagainya, dapat new vaccine yang boleh cover 9 virus juga pada masa yang sama. Dan obviously ini relatively quite new lah. I think baru about last year kot baru ada dekat market di Malaysia. Even with that tu ada a bit problem, susah nak dapat vaksin ni dan sebagainya, sebab untuk pembentukan vaksin ni selalunya mengalami banyak proses-proses klinikal dan lab yang sangat detail kan. So maksudnya just nak bagi tahu bahawa terdapat juga vaksin yang boleh digunakan untuk diberikan bukan saja kepada budak-budak, iaitu memang budak-budak tu masuk school program lah ya, tetapi juga bagi wanita-wanita yang lebih daripada 13 tahun umur dia ya. Tiga vaksin, tiga kali kena bagi injection dia. Maksudnya sekarang bagi satu, the next one 2 bulan lagi, the next one 6 bulan lagi. So kena complete tiga tu baru dia berkesan. Okay. Kenapa lelaki perlu risau? Ya? Sebab satu saya cakap tadi, lelaki akan pass the virus. Ya? Lelaki juga, yelah, this has been daripada bumi Sodom dulu lagi kan. Ya? Ada sexual behavior dia berlain ya? Dan sebagainya kan. Itu juga dapat mengurangkan risiko kanser-kanser macam kanser anus dan sebagainya. Okay? Alright? Okay, so kalau saya tahu mesti ada orang nak tanya saya kan. Kalau saya dah kena pernah infection ataupun saya mungkin kena, saya tak tahu tadi Prof kata 80% mungkin dah kena, so saya nak pakai vaksin ni boleh ke? Contohnya itu kan, ya boleh, ada role dia juga di sini, walaupun dia bukan sebaik kalau kita bagi peringkat awal umur 13 untuk kanak-kanak tu yang mungkin boleh protect 90% macam tu. Tapi kalau wanita yang dah ada dah kahwin, ada anak, mungkin dia punya protection dia kurang sikit lah, maybe dalam 40% hingga 70% ya. Okey. Macam tadi juga saya cakap, kenapa budak-budak kecil yang tak bersalah ni nak kena cucuk kan? Dia orang ni bukan ada kanser lagi pun. Ya? Saya juga dah cakap tadi bahawa pada peringkat umur macam ni, dia punya imun badan bagus, kita bagi je vaksin tu akan bertindak, akan menyebabkan badan menghasilkan antibody yang kuat, lalu dapat menyerang virus nanti kemudian ya. Dan kenapa kita perlu vaksin budak sekolah semua ya? Bukan kita just pilih-pilih je. Mungkin boleh, tetapi dia punya kita punya protection dia tak baguslah. Kita nak herd immunity, maksudnya semua orang being protected. Jadi dia tak adalah macam you know ada loophole, ada setengah orang ni berisiko dan sebagainya. Jadi kita nak semua orang terhindar daripada sini ya. So by doing this, less infection, maksudnya less infected and less transmission. Okay. Why boys? Kat Malaysia ni mungkin kalau di sekolah, boys, budak-budak 13 tahun dia tak cucuk lagi lah. Mungkin bajet tak cukup ke apa kan. Tapi kalau kat Australia, bukan saja kanak-kanak sekolah perempuan, budak-budak perempuan, tapi budak lelaki juga dapatkan vaksin ini. Ya. Tapi okay juga, maksudnya kalau katakan siapa-siapalah kat sini kan, yang lelaki kan, abang-abang semua kan, alah saya nak protect juga last night injection, boleh-boleh tak ada masalah ya. Dia juga boleh mengurangkan. Okay, ini mungkin slide saya terakhir, kesimpulan dia menunjukkan kanser cervix tertinggi, antara salah satu tertinggi di kalangan wanita selepas kanser payudara, kanser usus. Dia boleh disaring melalui pap smear yang mungkin sekarang kita panggil ada HPV DNA testing.
sebenarnya dia mudah, murah, efektif, tak sakit, tapi mungkin takut-takut je sebenarnya kan. Vaksin ada untuk mengurangkan risiko, ya, dan pengesanan awal dapat mengurangkan kadar kematian. Itu saja Dr. Aida. Ada apa soalan yang boleh saya ambil? Terima kasih banyak-banyak Prof. Nasi. Kita ada 13, so saya akan cuba bahagikan supaya ada flow sikit lah. Some of the question I think kita dah explain, but we will ask again untuk supaya kadang-kadang kan kita dengar akan cakap banyak kan, so sometimes you miss the point and things like that lah. Betul. Kita akan ni kan eh. Okay, so soalan ni it's not jumbled out lah, so I just ambil yang saya rasa supaya ada flow sikit. So, soalan pertama, adakah risiko tinggi untuk cancer cervix jika ada sejarah keturunan? Maksudnya, if you have a family history yang ada orang yang ada cancer cervix, risiko dia tinggi tak kepada ahli-ahli family yang lain? Okay, alright. Terima kasih kepada soalan kepada penanya tu. Cancer cervix ni dia lain sikit daripada cancer rahim or cancer ovary. Kalau tengok selalunya cancer ovary tu kalau katakan mak dia ada cancer rahim, kebarangkalian anak wanita dia, mungkin juga cucu perempuan dia mungkin berisiko untuk kena juga sebabkan oleh genetik. Contohnya seperti ada BRCA mutation, pernah dengar kan? Sesiapa pernah dengar pasal Angelina Jolie ya, yang dia punya family dia ada cancer ovary, dia pun buang segala-galanya kan sebab dia ada BRCA mutation. Kalau keadaan macam tu, itu risiko untuk anak-anak dapat tinggi lebih kurang dalam 40% ya. Cancer cervix lain. Cancer cervix dia jarang disebabkan oleh genetik ya. Dia selalunya macam saya kata tadi 90% disebabkan oleh virus HPV ni, dan selalunya dia adalah berkait rapat dengan hubungan kelamin dan sebagainya. Sebab tu kita tengok jarang sangat berlaku orang kena kanser cervix yang dia tak kahwin. Wanita tu memang dia tak kahwin dan dia tak pernah hubungan kelamin. Ya. So sangat jarang berlaku. Tetapi mereka berisiko untuk buat kanser lain. Contohnya kanser ovary atau kanser rahim. So jawapannya selalunya tak ada genetic relation. Okay, terima kasih Prof. Nasir untuk soalan pertama. Soalan kedua, kalau kanser rahim ni ada tak tanda-tanda yang yang you have to look out for? Secara umum lah, kalau apa tanda-tanda yang macam you rasa benda yang tak kena kan, you have to seek medical advice. Okay, alright. Macam saya kata tadi, lebih kurang dalam 80% daripada pesakit yang datang yang didiagnose sebagai kanser tu, biasanya dia datang dengan abnormal bleeding, maksudnya pendarahan yang tak normal daripada faraj. Biasanya kalau lepas hubungan suami isteri, biasanya tak ada keluar darah, di sana keluar darah ya, ataupun tengok period, macam tengok bulan, selalunya gaji tak masuk lagi, period tak datang, ni gaji tak masuk, tapi dia datang, maksudnya haid tu datang tengah bulan ya, tak suspect pun, tak expect pun, itu juga raise the issue, potentially ada something wrong there kan. Selain itu juga ada mungkin seseorang mungkin ada discharge, maksudnya ada keputihan. Biasa keputihan yang lendir-lendir biasa yang tak berbau jernih tu, that's normal. Tapi mungkin discharge yang saya katakan ni, lelehan tu adalah mungkin dia lebih berbau, colour dia macam nak colour coklat-coklat sikit ya? Mungkin banyak ya, itu kena raise di apa tu, concern kita lah ya? Something that's not right ya? Ini boleh dikatakan ini adalah petanda-petanda awal. Petanda-petanda lewat tu mungkin datang tak boleh kencing dah, kencing keluar darah ya, mungkin dah kurus kering, perut dah buncit. Nah, itu adalah agak lama lah, maksudnya pada peringkat agak lewat mungkin ini dah simptom-simptom yang seseorang pesakit tu mungkin datang dengan kepada kita lah ya, untuk rawatan. Okay, soalan seterusnya, boleh jika seseorang itu katakanlah dia ada simptom dan sedang menjalani apa ni, investigation kan, ada test kan, tapi tak confirm sama soalan ni, boleh kalau dia belum disahkan kanser rahim, so saya tak sure ini pangkal rahim atau rahim, tapi soalannya bolehkah dia bersama suami sementara menunggu result? Saya fikir ni mesti ceritanya pasal kanser cervix lah kot, tak kita cerita mungkin pasal lah. Mungkin kan, secara generalnya tak ada masalah ya, cumanya agak messy sikit lah ya, so mungkin
kalau katakan couple tu mungkin boleh gunakan macam kondom dan sebagainya kan. It shouldn't be any issue. Cumanya agak messy melalui hubungan ini, dia tidak menyebabkan melaratnya tu tinggi lah. Maksudnya tak semestinya kalau katakan suami hubungan dengan isteri, tak semestinya tiba-tiba berjangkit kena kanser terus. Tak, bukan macam tu. Ya, maksudnya kanser cervix tu dia tak boleh melarat kepada suami terus direct macam tu. Tapi mungkin the virus tu akan pergi dulu kepada suami lah kalau ada virus di kanser tu. Okay. Yeah. Soalan seterusnya, jika seseorang tu katakanlah dia kena survivor kanser kan, apakah kos perubatan, tinggi tak kos perubatan untuk detect dan merawat kanser pangkal rahim? Right, okay. So dari segi kos perubatan tu, dia sebenarnya tak ada standard price macam tu ni eh, sebab dia bergantung sama ada pergi ke hospital kerajaan ke, hospital university ke, hospital private ke. Eh. Obviously kalau private, I can tell you, it may, you know, habis separuh daripada bank account kena slash lah ya. Macam tu. Because it depends lah macam mana bilik nak cantik ke, masuk private dan hospital dan sebagainya. Right? But kita just talk in general kan. Kalau secara generalnya, kajian analisis, cost analysis, I think kalau Prof. Syarifah Aizat ada kat sini, she's very good at doing analysis of money analysis, especially on cancer cervix, HPV, sebab you punya PhD last time on the cancer cervix dan juga cost analysis. But in general, just put into like just to treat and subsequent treatment, daripada kajian menunjukkan dia punya cost dia can be between $15,000 hingga $25,000. Tetapi biasanya kalau orang tu government servant, mungkin dia bayar mungkin RM3 dia ikut masuk wad dan macam tu je lah ya. Tetapi secara dasarnya ini adalah kos yang terpaksa kerajaan belanjakan basic ya untuk treatment satu pesakit kanser. Just treatment. It depend juga kalau treatment tu lama, maksudnya kena monitoring dan sebagainya, then cost dia obviously going to be high lah. Tapi saya just put on basic, maybe about 15 to 25 mungkin tak lari. Ya. Tapi kalau private, can cost you about $200,000. Yes, it can. Okay, soalan seterusnya, ini berkenaan HPV. Eh. Soalan pertama, HPV ni datangnya wujud daripada mana dan memang ada di dalam setiap tubuh manusia ke? Maksudnya kalau tiba-tiba dia muncul ke macam mana tu, Prof? Right. Okay, so dia punya virus ni dia bukan duduk dekat udara yang kita sedut masuk tu, tak ada. Dia bukan macam coronavirus kan, tak payah pakai topi muka dan sebagainya lah ya. Oh, cawat besi dan sebagainya kan. Sebenarnya the virus ni adalah dia secara semula jadinya yang begitu tu, yang mana dia transmisi dia melalui kelamin. Maksudnya macam saya cakap tadi, dia melalui hubungan kelamin, hubungan suami isteri, or even sometimes by touch. Contohnya tak adalah kot orang berkongsi surat dalam sebagainya kan, tapi just by the contact macam tu it can spread because it's easy to spread macam tu ya. Tapi kalau kita mengamalkan kita punya gaya hidup yang sihat, hygiene yang bagus ya, then that's one of the ways on how to stop it from, you know, direct transmission ya. Okey, soalan selepasnya, bolehkah virus ini diturunkan kepada bayi oleh ibu mengandung? Okey, so basically in general ibu mengandung dia bersalin macam biasalah kan, saya rasa lah kan ya. Okey, so basically macam saya cakap tadi, 80% virus ni datang dan pergi macam tu. In most of the times bila virus datang kepada mak dia, mungkin mak dia akan develop antibody, so antibody akan protect. So by baby just deliver vaginally macam tu saja, study have not shown ataupun ada kajian-kajian yang telah menunjukkan bahawa dia boleh effect directly menyebabkan baby juga kena virus ni. Tak ada kajian dan tak menunjukkan bahawa ada asosiasi di antara positif HPV dengan kelahiran cahaya mata lah ya, melalui kelahiran vaginal delivery. Soalan ini dah 21 ni. Okey, soalan lagi 2-3 lagi lah kot ya. Bolehkah penggunaan tandas duduk menyebabkan infection HPV, atau you duduk guna tandas duduk tu nanti you boleh dapat HPV? Saya have to be frank, daripada pembacaan saya tak ada lagi orang tengok tu whether pergi swab ada ke tak dekat tandas duduk dan sebagainya. But dari segi personal view,
kalau katakan perkongsian contoh undergarment seluar dalam or towel pun, it could be at risk of getting it. If there is any contact, saya rasa the potensi untuk kena tu ada. Sebab tu some of the toilet sekarang ni kita tengok ada yang pelitup kat atas tu kan, yang macam the sheet untuk cover sebelum duduk dan sebagainya. That's potentially untuk hygiene lah. Eh? So maksudnya kita juga kena waspada lah. Eh? Maybe kena clean up the toilet bowl ke atas sebelum duduk dan sebagainya. Tapi kan? Tapi ada, kalau kita guna alcohol spray boleh, bro. Jangan spray kat sebagai tempat yang sensitif ya. Adalah spray toilet kan? Pula sebelum guna. Well, it can. Maybe you can just you can just spray and just make sure you lap lah ya. Nanti kena bagian mikosa yang tak sepatutnya tu, nanti kan melompat pula, terjerit pula sebelah tu, tak apalah kena pula sebelah ni kan toilet ni. Okay. Right? Okay, soalan seterusnya. Kita teruskan eh. Okay, soalan seterusnya ini berkenaan ketuat. So, kalau ada ketuat di bahagian lain di badan, contoh dekat kaki ke somewhere else lah, bukan bahagian genitalia kan, bolehkah dia menular atau spread ke bahagian sulit? Dan jika boleh, ada tak treatment nak prevent daripada dia itulah pergi ke bahagian sulit? Kalau ada. Ini ketuat, bukan ketuat bahagian sulit, ketuat bahagian lain di badan. Right, right. Okay. Bila saya cakap tadi, ketuat tu, HPV tu, dia bukan saja dekat kemaluan, dia boleh dekat tempat lain, tangan, kaki dan sebagainya kan, macam tu. Dan potensi untuk dia melarat ada. Kalau siapa-siapa yang pernah tengok kan, pesakit mungkin sebelum ni kat sini saja, lepas tu tiba-tiba esok lusa dia nampak belah kat sini, belah tembol dan sebagainya. Yes, it can. So maksudnya kena treat lah ya. Kalau treat tu dia ada a few treatment. Sometimes kita guna ada ubat sapu untuk dia bagi kecut dan sebagainya. Macam kita punya kemoterapi topikal, kemoterapi bagi dia kecut. Or even sometimes dia pergi ke dermatologist, mungkin kita macam cucuhkan macam laser treatment ya. Cucuhkan dia, macam cryokan dia dan sebagainya. Even sometimes ada orang buat excision dan sebagainya, especially kalau terlalu besar dan sebagainya lah. So maksudnya kalau ada, yes, you have to make sure it is not going to be contagious lah. Maksudnya jangan ni kena make sure you clean selalu dan sebagainya, dapatkan rawatan dan sebagainya lah. Yeah, because the potential untuk spread ada. Dia bukan cancer, tetapi kita nampak pun kita rasa macam ya Allah, rasa cubit keluar je kan, rasa tak selesa nampak. Okay. Okay, alright. Soalan seterusnya, I think is dia banyak berkenaan HPV vaksin dan pap smear. Okay. So, soalan pertama, bila kita kena buat pap smear? Okay. Dia punya, kalau ikut kita punya screening program, ya, wanita yang berumur 21 tahun ke atas, yang mana mereka ini sexually active. Maksudnya kalau umur 22 masih clean, suci kan, masih darah, no need lah, tak payah dulu ya. Yeah? Tapi kalau dia sekali dua je pun kena buat ke? Yes, kena ya. Yeah? Maksudnya 21 tahun ke atas sehingga 65, mereka perlu menjalani ujian yang regular. Maksudnya the first one buat katakan normal, the next year buat lagi sekali normal. So maksudnya darah dia setahun kan? Kalau dua ni normal, the next one buat 3 tahun lagi. So setiap 3 tahun sekali, 3 tahun sekali, 3 tahun sekali, sampailah 65 tahun, provided all this adalah normal. Tapi kalau any point tak normal tu, mungkin kena buat kerap sikit, ada lagi ujian-ujian lanjut yang kita perlu lakukan. Sekarang ni, kalau siapa yang mungkin ada pernah yang dah ketahui, ada lagi kita panggil dia, kita panggil HPV DNA testing. This is one of relatively new lah dekat negara kita, digunakan untuk saringan. Ya. Yang ni kita boleh check, maksudnya check ada tak virus tu. Yeah? So normally kita, kalau ikut kita punya guidelines, Malaysia guideline, kita buat after umur 30 tahun. Ya, yeah? 30 tahun buat tu. Dan kalau sekiranya dia negatif, dia buat setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau katakan dia positif, kalau kali pertama check tu, dia langsung terus kena buat kita punya colposcopy yang tengok cervix tu lah. Yeah? Macam teropong tu. Untuk tengok kawasan atau area yang normal ataupun tidak normal. I think this is walaupun dia adalah one of the part of the guideline, tapi it's not kata bukan semua tempat lakukan ni lagi lah ya, sebab mungkin berkaitan dengan cost, sebab it is more expensive. Kalau biasa-biasa buat tempat pap smear tu kan, biasanya rate dia lebih kurang dalam RM20. Kalau buat benda tu mungkin rate dia sampai mungkin 200 lebih ke macam tu untuk check. So maksudnya internal cost, government kena tengok jugalah. Kalau nak generalize untuk semua orang buat, nanti
kopek juga lah, kopak juga dia orang kan ya. Oh, itu adakah bermakna katakan kalau diorang siapa-siapa yang berminat nak test untuk HPV, dia boleh pergi private lah buat. Itu macam mana? Well, there are even sekarang ni kita ada juga projek Kementerian Kesihatan di klinik-klinik kesihatan yang terpilih, yang mana kita boleh buat ujian saringan self smear. Maksudnya kita bagi kit tu kepada pesakit. Kita ada cara direction macam dia nak buat. Pesakit sendiri ambil sendiri. Dia rasa malu ke apa kan. Dia masukkan sendiri, dia ambil swab sendiri kat dalam China, dan dia bagi kepada doktor ataupun petugas kesihatan tu untuk melangsungkan dengan ujian lanjut lah. So kita panggil self-sampling smear. Unless kalau katakan dia pun takut, still kena sama ada nurse ataupun kaki tangan perubatan yang terlatih akan ambil smear tu untuk bagi buat. So maksudnya ada dah di klinik kerajaan untuk melakukan ujian ini, tetapi mungkin tak spread, well spread everywhere lagi lah ya. Maybe cost punya isu juga. Okay, soalan seterusnya, saya rasa mungkin kita dah address this issue, tapi soalan dia, cancer cervix, kalau yang tidak pernah bertahmin, so I presume this is yang tak pernah sexually active, ada tak potensi boleh dapat cancer cervix? Sepanjang pengetahuan saya, ada. Saya pernah nampak dua, kalau tak silap saya, yang memang naif, tak pernah kahwin, tak ada hubungan sebagainya, tapi ada mengalami pendarahan yang abnormal, then kita check, then found out to be a cancer cervix. Tapi it is very rare compared to those yang dah kahwin. Maksudnya kalau kata boleh tak berlaku kanser cervix orang yang tak ada hubungan kelamin, betul ke tak? Boleh ke tak? Boleh, tapi sangat jarang. Okay, kalau so following that, jika tidak pernah berkahwin atau bukan berkahwin, jika tidak pernah melakukan hubungan kelamin kan, at any point in her life, perlukah menjalani pap smear? Kita tak galakkan untuk mereka yang orang kata masih dara ya, maksudnya tak ada hubungan kelamin, kita tak galakkan untuk datang untuk ujian pap smear saringan. Okay. Yeah. So kalau katakan dia memang tak pernah ada semua tu kan. Tapi kalau dia ada masalah keputihan yang banyak, keputihan vagina discharge yang banyak, adakah itu faktor kanser? Kalau benda tu berlaku, apa yang kita akan buat, kita akan periksa. Most of the time it could be just orang kata macam candida infection, macam ketangkulat dan sebagainya kan, ataupun perubahan hormon badan dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, kalau sesiapa yang raise dia punya isu ataupun concern ataupun takut atau rasa this is not normal, just come forward. We will do what necessary for you lah. Maksudnya kita akan periksa dan pastikan itu bukan cancer. Unless kalau kita ada high suspicion walaupun dia tak pernah ada hubungan dan sebagainya, namun kita mungkin akan buat scan dan sebagainya. Maybe from the scan kita nampak ada cervix dia nampak a bit bulky ke, nampak besar, gemuk dan sebagainya. Kita suspect, oh that's something that is not right, not supposed to be besar tu dan sebagainya kan. Maybe kita akan bincang lanjut. Mungkin kadang-kadang kita buat pemeriksaan bagi mereka yang mungkin agak ngeri kan sebab tak pernah buat hubungan kelamin. Mungkin kita akan buat pemeriksaan di bilik operation dan sebagainya. Jadi dia lebih relax dan sebagainya. So maksudnya, insyaAllah when you have those apa-apa concern, issue dan masalah, just come forward. We'll tell you, insyaAllah we'll advise, kita nasihatkan yang terbaik dan kita akan offer yang terbaik lah untuk kesihatan pesakit kita ataupun wanita-wanita di sana. Okay, soalan seterusnya. Ada lagi ke? Banyaknya soalan. Oh, banyak. Saya try to jarak-jarakkan sikit lah kan, kalau bagi banyak kan Prof semput pula kan. Okay, next question. This is more of HPV vaccination . Okay. Soalan pertama, jika the girls kan sekarang sistem program vaksinasi remaja. Remaja perempuan kan, bila dia dah dapat HPV vaccination. Okay. Perlukah mereka, sebab theoretically kan dia dia protect lah. Dia protect them against So, perlukah mereka menjalani ujian pap smear bila dia dah besar lah? Maksudnya once they are sexually active ke, dah kahwin ke, perlu ke buat pap smear? Sebab dia dah ada vaksin yang dah sepatutnya
melindungi mereka dari kanser? Betul, betul. Good question. Good question. Maksudnya dia rasa macam, aku dah protect, buat apa aku nak buat lagi pap smear kan? This vaccination is not actually, orang kata, stop you or make you, how to say, it doesn't mean that, you vaccine sekali goes habis. Tutup buku, tak. Walaupun budak-budak ataupun remaja ini telah pun mengambil vaksin, namun mereka juga masih perlu untuk ujian saringan ini. Jawapan dia. Right? Maksudnya, dia masih perlu sebab kita kena check, kena make sure yang mana vaksin tu betul-betul bertindak. Walaupun kita tengok vaksin ni, maybe kalau ikut daripada kajian, maybe dia dah berapa belas tahun sekarang, 11 tahun macam tu. So, after 7 years of vaccination, bila kita buat ujian, kajian menunjukkan bahawa tahap antibody immune dalam badan tu masih ada peringkat yang level yang tinggi dan dapat menghindari seseorang itu daripada dapat infeksi kuman dan juga kanser. Namun, kita tak tahu for the next 20 years macam mana dia punya level of vaccine tu sama ada masih tinggi ataupun perlukan booster dan sebagainya, right? So, jawapan kepada soalan tadi, yes, walaupun anda telah mendapat vaksin, anda masih perlu menjalani ujian saringan smear kemudian hari apabila anda telah berumah tangga. Okay, soalan seterusnya. Ini, I think there are a few soalan yang berkenaan umum sebab selalunya sekarang kita bagi dekat pelajar perempuan kan? Belasan umur. Okay, kalau, soalan pertama, combination lah. Jika dia tidak mengambil vaksin pada umur 21, I'm not sure dia regime yang mana, tetapi bolehkah dia ambil macam 4-5 tahun down the line? Maksudnya katakan kalau dia ambil vaksin tu kan dia ada schedule dia kan 2-3. Betul. Katakan kalau dia tak habis, dia kena ambil macam a new regime ke, atau kalau dia tertinggal satu, dia boleh ambil satu? Right, okay. Another good question. Right, so basically, walaupun kita kata biasanya in general 3 kali dos, especially bagi mereka yang berusia 21 tahun ke atas contohnya, 3 dos. Sekarang katakan 7 hari ni 1, the next one is 2 bulan lagi, the next one is 6 bulan lagi, complete 3 dos. Okay, mungkin terlupa lah, pergi umrah lah, gala-galanya kan, terlupa yang 6 tu dah jadi 9 bulan dah, boleh ke? Yes, in general these 3 doses of vaccine perlu dilengkapkan dalam masa 1 tahun. Kalau dah lebih setahun dah, then kena ambil new regime. Kena bermula dari 026 balik. Oh, kena start balik lah. Ya, betul. Okay. Sebabnya dalam setahun tu kena complete lah. Kalau terlupa, sebab ini 2 bulan tapi 3 bulan, 3 bulan setengah ke, ada kerja lah, outstation dan sebagainya, that's okay. But make sure this is within 1 year complete. Okay, complete 1 tahun. Soalan yang seterusnya, jika umur mereka maksudnya sudah lanjutlah 45 ke atas dekat 50 tahun, bolehkah mereka mengambil vaksin ini dan adakah dia akan protect mereka 100% against cervical cancer? Okay. Right, bagus. Tadi slide saya pun dah cakap juga tentu tadi kan. Tapi kita ulang balik lah sebab slide banyak. Don't worry. Biasalah kita mana nak pay attention 100% kan. That's fine. That's okay. Right. Yang saya cakap tadi, kalau vaccination umur muda, budak-budak, mungkin protection dia, even with that pun is not 100% lah, tapi it's 90-something percent, which is very good already, right? Bagi mereka yang macam tadi, umur 40 lebih ke macam tu, tak tahu dulu ada ke tak ada, aku dah kena ke belum, tak tahu lah, macam tu, boleh tak guna untuk protection? Yes, still ada role. The protection is about around 40-70%, obviously lower, alright? Bagi mereka yang mungkin dah confirm, dah ada dah sebelum ni, mungkin subtype lain dan sebagainya, tapi still nak guna juga ke, boleh ke tak ? So yes, dia punya role still ada, but the protection dia rendah, between around 17-20% protection. So maksudnya kalau katakan in general just datang ke klinik, doktor saya rasa nak cucuk lah, saya tak tahulah saya dulu kena getak apa benda, dah check ke tu, saya tak check lah apa-apa, tapi saya nak bagi vaksin ni, boleh ke, banyak mana dia boleh protect saya? So I will just put a rough ideas, it will protect you as high as 70%. Okay. Lagi soalan berikutnya, banyak juga ni. Jika mereka sudah berkahwin pun boleh tak ambil vaksin? Maksudnya dia boleh? Dah sexually active semua, boleh lah kan? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita galakkan mereka supaya jangan mengandung
at least 6 months after the last injection. Oh, maksudnya dah complete 6 months, dah complete 6 bulan, jangan mengandung. Sebab kita tak nak nanti, walaupun tak ada kajian yang menyeluruh mengenai itu, kita nak avoid any possibility of of pregnancy related problem. Okay. Ini soalan saya rasa daripada staff kita di HCTM. Okay. Ada tak saringan pap smear yang dibuka untuk staff? Okay. Untuk staff maksudnya buat WND lah, orang luar WND nak datang. I think saya dah terbuat, kita dah buat jabatan WND, kita dah arrangekan untuk dua kali kita buat every 2 years. Kita engage dengan industri, dengan company, so that we get a cheaper price, untuk subsidized price lah ya, untuk program ni. Kita namakan ni sebagai one of the activity khidmat masyarakat kita lah ya, maksudnya campaign kanser pangkal rahim dan HPV infection. So kita bagi very low price daripada company kita dengan kerjasama. Last kita buat tahun 2018, tapi the next one supposed to be this year, tapi plan ni nak buat yang baru-baru ni, tapi COVID dan sebagainya tu kita delay. InsyaAllah, we are looking to do it around next year 2021. Nanti kita akan war-warkan untuk staff especially, so that they can have it at discounted price, dan juga mungkin kita akan syorkan untuk dapatkan yang baru punya vaksin tu, yang 9-valent. So maksudnya dia boleh protect lebih banyak lagi anak-anak virus HPV ni kan, anak cucu dia. Okay. Selain daripada itu, saya ada komen dari dari peserta lah yang ikut kitanya webinar ni lah. Dia cakap boleh ke dia dapatkan salinan slide? Kita ada tunjuk dekat ni kan? Salinan slide. Dia boleh view dekat ulang tayang kan di YouTube dan juga Facebook. Boleh lihat semula di sana. Nanti Encik Bukhari boleh bagi tahu kemudian ya, sebab dia boleh tengok berkali-kali ya dekat YouTube dan juga Facebook. Kita juga live Facebook sekarang ni dan juga di YouTube. Betul. Ya, betul Prof. Betul. Ya. Encik Buhari, kita ada dua lagi soalan, tapi saya tak boleh apa tengok soalan dia. Encik Buhari je boleh tengok soalan. So, boleh hantar kepada saya tak? Okey. Selain daripada itu sekejap Prof, saya rasa macam we pretty much cover everything, tapi ada satu soalan ini macam medical condition dia je. Dia cakap kalau pap smear, katakanlah you ada bleeding and things like that kan, tapi bila buat pap smear normal, adakah dia masih at risiko of cancer? So maksudnya bleeding, buat pap smear normal. Yes, still. Sebab tu kalau sekiranya ada pesakit yang the persistent abnormal bleeding, mungkin smear tengok nampak normal je, tak apa, sebab smear tu nak tengok sel-sel ya. Kadang bila bleeding dia nampak sel keluar, sel darah merah ajalah keluar ya, sebab bleeding. So in that case, that is one of the indication ataupun salah satu daripada faktor untuk kita buat colposcopy. Maksudnya kita tengok macam mikroskop yang saya kata tadi masuk dalam faraj tu, supaya kita tengok dengan lebih jelas, dan kita akan colorkan kawasan yang abnormal ni, lalu kita akan cubit MBEC sikit, jadi kita boleh hantar ke makma, dia akan tengok bukan hanya tengok sel tapi tengok tisu tu, maksud isi tu nampak dengan lebih jelas. Okey, soalan lagi, banyak soalan ni. Okey, soalan seterusnya, jika dia dah complete HPV dosage kan, 3 yang regime dekat three injection tu, perlu tak booster, dan jika perlu booster bila? Okay. Kena ambil booster. Right. Setakat ini it depends on bila last injection tu ya. Setakat ni dia tak ada recommendation untuk booster from HPV, sebab kita kena tengok, sebab in general it's actually quite new kan. I mean anything that just back like 10 years until now tu in medical still new, right? We still need to see what is the next 20-30 years outcome daripada apa yang kita buat sekarang ni ya. Tetapi yang most important is, saya tahu ramai yang nak bertanya, dulu saya ambil yang cucuk untuk bivalent, yang untuk cover dua jenis saja, 16-18. Sekarang ada 9 jenis ya. So saya nak cucuk boleh ke tak? That's another thing that may raise also kan. Sebab reason being is,
kalau soalan tu tanya boleh ke injection, jawapannya of course boleh. Sebab dulu dia cover 16-18 walaupun kajian yang compare between 4 dan juga 9 pun, kalau kita tengok after what 7 years pun, kita tengok level of antibody yang 4, maksudnya yang tadi kalau 6, 11, 16, 18, lepas tu kita check kat, lepas 7 tahun compare dengan orang yang ambil yang yang 9 valent tu, level tu still okay. Cumanya level yang tak cover sebelum ni, yang contohnya macam 6, 11, 52 dan sebagainya tu, then kita bagi injection yang seterusnya tu, then dia akan cover for that apa tu, that subtypes of virus lah. Okay, so kalau just nak tanya, dulu guna dua bivalent, sekarang nak guna bivalent untuk booster, perlu ke? Jawapannya tidak, tak perlu. Tapi kalau soalannya kata, dulu saya guna 4 valent virus vaksin, sekarang ada yang baru 9, secucuk dulu katakan 5-6 tahun yang lepas, saya nak guna 9 ni boleh tak? Yes, boleh. Sebab dia protection dia wider. Macam okay, tu. Kalau nak ambil yang 9 tu, kena ambil semua, nah, maksudnya three injection lah. Maksudnya tak boleh ambil sekali, yeah, je lah. You have to complete. Tak, kena three. Yes, kena complete. Three as a new regime. 026. Mana kita nak jumpa vaksin ni? Mana nak jumpa? Tak adalah jual, dia tak adalah jual dekat, tak adalah jual kat 7-Eleven. Tak boleh dapat, you tak boleh dapat macam pergi klinik kesihatan minta, tak dapat kan? Biasanya tak, sebabnya sebab dia mainly memang kena belilah ya. Sebab biasanya dia tak cover ya. So biasanya ambil di mungkin klinik GP, ada setengah klinik GP yang yang ada vaksin tu yang boleh diberi. Di hospital, kita boleh bagi. Okay. Lagi, ini macam gynae related question je ni. Tapi okay, jika ada sakit lain, maksudnya dia ada fibroid ke osis kan, gynae problem yang lain, masalah sakit puan yang lain, adakah dia boleh mendapat atau terbuka ruang untuk mendapat sebagai contoh sebagai kanser ke? Maksudnya dia ada sakit lain, tak ada kena-mengena dengan kanser pangkal rahim, tapi dia boleh tak dapat kanser pangkal rahim? Jawapannya straightforward, tak lah. Maksudnya kalau katakan dulu fibroid, fibroid biasanya di rahim lah, di rahim, dinding rahim tu, dan cervix tu di bawah ya. Maksudnya dia tak ada kaitan. Maksudnya kalau dulu ada fibroid, bolehkah fibroid tu menyebabkan kanser cervix? Jawapannya no. Tapi kalau katakan, oh saya ada fibroid, tapi bolehkah fibroid ni menyebabkan kanser, kanser apa-apa je lah? Jawapannya yes, walaupun rare. Maksudnya fibroid ni later on dia boleh transform into keadaan kita panggil sarcoma, cancer sarcoma of rahim. Walaupun dia punya risiko untuk transform tu in general very low, maybe about 1% saja risk untuk dapatkan sarcoma daripada fibroid. Itu jawapannya yes. Tapi daripada fibroid untuk kena cancer cervix, jawapannya no. Yeah? Okay. So kita banyak dapat permintaan nak share slide lah Prof, tapi diorang kena pergi ni kan, dia kena kena situ atau YouTube ada kan? Mungkin kalau soalan-soalan mungkin lepas ni boleh email Dr. Aida ke dan sebagainya kan, sebab rasanya agak lama, mungkin saya rasa ada lain yang mungkin ada tugasan bagi mereka di office kan. Maybe saya rasa setakat itu juga, setakat itu saya rasa setakat Aida? Itu yeah, I think there are some question yang yang berkenaan, saya rasa more likely macam gynae, soalan gynae lah, bukan soalan yang berkenaan, you know, orang tanya pasal ovarian cyst lah sebagainya tu, saya rasa tak sesuai untuk webinar ni, sebab itu more of a personal question I think. So, tapi kalau ada masalah, boleh bertemu dengan pakar sakit puan masing-masing lah eh. Kalau nak tanya tu tak, bukan, saya rasa webinar ni kurang sesuai lah. Tetapi ada satu soalan lain, self-scraping device, I don't know about. Is this like self-scraping device ni yang berkenaan dia ada kits yang saya cakap tadi tu, dia ada macam-macam a few project, ada Roses project, lepas tu I think ministry juga ada buat project tu, ada di Alostar, mungkin di Lembah Kelang, yang terlibat untuk menjalani kita panggil a pilot project lah untuk buat self screening. Maksudnya dia ada macam kit, saya tak ada gambar pun nak tunjuk kat sini, dia ada macam kit, lepas tu ada instruction dia macam mana nak buat dan sebagainya.
wanita itu boleh buat sendiri. Maksudnya dia adalah cara angkat kaki dan sebagainya, masuk sampai ke mana dan sebagainya. Dan ambil sampel tu dan hantar sampel tu ke tempat-tempat yang telah ditetapkan di klinik kesihatan ataupun di supaya di klinik kesihatan tu akan proses seterusnya lah, iaitu hantar ke lab dan untuk buat kajian dan sebagainya. So that's called assess screening. Senior. But this is to actually, does it actually test the cervical punya sel ke atau dia test for HPV? Dia tengok HPV itu. HPV lah, dia tak tengok cervical cell. Ya. Yeah. Alright. So, okay, saya rasa apa nak jawab lagi satu soalan ke Prof ke kita dah. Tak apa, saya rasa nanti Dr. Aida bagi nombor email Dr. Aida. So, lepas ni kalau kita ada masa mungkin kita boleh menjawab ni. Okay, so saya rasa buat setakat itu, terima kasih kepada para hadirin dengan soalan-soalan yang begitu, baguslah untuk kita discussion hari ini kan. Tapi memang banyak sangat permintaan nak kongsi, ni saya tengah tengok chat lah, kongsi slide lah, kongsi video. So memang ada tempat yang boleh diikuti lah kan, Facebook dengan YouTube kan. Ya. Yeah. Okay. So saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Prof. Dr. Muhammad Nasir Syafiee kerana memberi penjelasan yang sepanjang lebar berkenaan HPV dan cancer cervix. Sebelum kita, saya rasa sebelum kita akhiri ni, Prof ada nak bagi tahu apa-apa? Tak ada yang spesifik, cuma mengucapkan terima kasih ya kepada peserta-peserta yang memberi sambutan yang alhamdulillah sangat hangat. Kita pasti ini adalah salah satu daripada kita punya social responsibility kita lah. Ya. Maksud kita tak boleh di hospital suka hati saja kan. Kita the best is to make sure a prevention tu lah dekat level masyarakat kita. Sebab sedih kadang-kadang kalau ada sampai ada pesakit datang pun tak tahu cervix tu dekat mana pun ada kan. Maksudnya macam, ya Allah, kita berada dalam milenia ni, zaman tahun 2020 masih ada orang yang masih tak tahu cervix dia dekat mana. Right? So maksudnya that's why kita, ini tanggungjawab kita, especially UKM, kerana macam saya cakap tadi, universiti ni ditubuhkan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Maksudnya kita kena bawa budaya ini. Ya. Satu yang keduanya, untuk pengetahuan umum, ini adalah regular. Maksudnya kita buat setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumaat, pukul 9, kita ada wawarkan juga melalui surat khabar NST ni, News Time Online, tentang tajuk-tajuk yang seterusnya. Ya. Mungkin lepas ni kita ada tajuk bahagian bius, bahagian mati pucuk dan sebagainya. Bagus kan? So at least kita get some information. Ya. Jadi kita lebih jadi masyarakat yang terdidik. Itu saja. Terima kasih Dr. Aida dan Encik Bukhari serta tim. Okay, sama-sama. Terima kasih juga Prof dan Dr. Aida. Yeah. Okay, saya ada letak email saya jika ada soalan berkenaan webinar ini sahaja ya. Boleh email saya aidahani.muhammadkalok@ppukm. Boleh hantar kepada saya. Saya akan forwardkan kepada Profesor Muhammad Nasir Syafiee. Tetapi kalau ada private, gynae question semua, saya nasihatkan jumpa pakar sakit puan masing-masing lah. Ini bukan untuk private consultation dan sebagainya lah. Saya minta maaf. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Buhari juga kerana untuk yang membantu kami menjayakan webinar ini. Okay, sama-sama. Okay. Okay, saya akan sharekan video promo untuk anugerah Sanjungan Kencana pada petang ini. Jangan ke mana-mana, saksikan dulu video promo.